Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Kang Mus Channel. Di kesempatan kali ini Kang Mus akan memberi informasi aja ya. Ini memberi informasi tentang harga dari piring puli punya Mio Sporty, Mio Smell. Nah, kalau kita mau mengganti piring puli itu kita beli udah dapat satu set sini ya. Ini yang satu piring keroncong, yang satu piring biasa. Nah, ini ada dua ini teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri nih Kang Mus beli di toko spare part ya. Saya minta yang original, ini harganya 30.000 teman-teman ya. Nah, ini produknya dari NTN Japan. Kalau dilihat dari sini nih, ini ada capnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nih. Ini produknya dari NTN Japan tuh. NTN Japan ya, tuh. Nih, untuk yang piring biasanya sama juga ini, tuh. Ini juga dari NTN Japan. Nah. Nih, Kang Mus beli tadi itu harganya 30.000 di toko spare part ya. Nah. Kang Mus mintanya original nih, 30.000. Worth it nggak teman-teman ya? Oke. Okay. Mungkin ini sedikit informasi aja ya teman-teman ya. Apabila teman-teman mau mengganti piring pulinya punya Mio series, Mio Sporty, Mio Smell, ini di range harga 30.000 udah dapat kualitas NTN Japan ya. Kualitas NTN Japan ya teman-teman ya. Nah, itu. Oke. Okay. Semoga informasi ini bisa berguna bagi teman-teman yang mau mengganti piring puli ya teman-teman. Teman-teman ya. Oke. Okay. Terima kasih. Video singkat dari Kang Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.